Laga El Clasico terjadi saat Real Madrid berhadapan dengan Barcelona di ajang Tur Pramusim 2023 tadi malam. Memainkan laga di Cowboy Stadium, Amerika Serikat, anak asuh Xavi Hernandez sukses menaklukkan sang rival dengan skor besar 3-0. Gol pertama Barcelona dicetak melalui sepakan keras Ousmane Dembele di menit 15. Gol kedua Blaugrana dicetak oleh pemain muda Fermin Lopez di menit 85. Sementara itu gol ketiga dilesakan oleh Ferran Torres di menit 90+1. Data statistik menyajikan, Real Madrid dan Barcelona tampil relatif berimbang dalam penguasaan bola dengan 51% berbanding 49%. Sementara dalam hal peluang mencetak gol, lini depan El Real sebetulnya banyak memiliki peluang dengan 7 kali shot on target, namun sayang tidak berbuah satu gol pun. Sementara itu Barcelona yang memiliki 6 kali shot on target sukses menghasilkan 3 gol. Real Madrid sebenarnya sempat memiliki peluang emas untuk mencetak gol lewat tendangan penalti di menit 20. Namun sayang, eksekusi Vinicius Junior gagal. Kemenangan ini merupakan modal yang berharga bagi kubu Barcelona untuk menghadapi gelaran La Liga Spanyol dan Liga Champions musim ini.